Semoga peringatan ini membangunkan kita kembali, mengingatkan kita kembali betapa agungnya Al-Quran tersebut. Kita akan keselamatan kalau kita kembali kepada Al-Quran. Pramilo Al-Quran diturunkan itu agar supaya kita itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau Al-Quran kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, akan menjamin bagi mereka yang memegang Al-Quran selama dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Allahu Akbar.